apa lagi? Kita bakal nge-review Eiger apa lagi? Ini adanya road rasa ini nanti mau direview. Pasangnya pak, kita review. Yap. Jadi kita langsung pasang dulu di sepedanya. Bagaimana kita seberapa kuat tas iki? Pasangnya gimana pak? Oke. Oh bukan di depannya tapi di belakangnya ya? Bebas sih, tergantung sepedanya. Ada yang model depan. Kalau NTB bisa depan. Oh, iya. Kalau Sally gampangnya sini biar gampang ngambil. Biar ngambil ngambilnya ya. Oke. Jadi seperti ini pemasangannya. Kita langsung praktek. Sudah kuat, cuman kekurangan satu goyang-goyang. Goyang-goyang. Harusnya di ini kalau ada ini enak ya pak? Ya kalau ada ininya lebih bagus lagi. Di tengahnya ya. Terus biasanya kalau lebih mantap lagi. Oh di. Cut. Ini berapa? Ini cukup kak. Oh kamera cukup ya? Kamera cukup sekitar 2-3 liter. 2-3 liter, oke. Gak ada isinya pak? Gak ada isinya pak? Sama-sama cukup pak. Wah ada itu pak, ini. Percaya pak? Ada isinya? 500. Oke itu. Terus kalau misalkan kita kasih kamera, anggap kita ini bawa kamera ini ya. Nih, plung bisa. Oh mana ya? Speed. Oh iya luas banget jadi. Luas. Kurang cuma satu, kurang tebal untuk kamera. Oh ini ya? Apa? Ya. Sini. Kalau goyang-goyang yo, kalau goyang-goyang kan dia mesti benturan yo. Oke. Okay. Jadi kekurangannya. Awal nggak didesain untuk kamera. Oh, untuk dompet. Untuk barang bawaan ya, kayak HP, kunci, dompet, uang. Oke. Okay. Harganya berapaan Pak ini, Pak? Lupa. Sekitar Yongko tak golek hargane lah ning anu saking mumet aku. Jadi seperti ini. Ini kalau buat kamera nggak recommended ya karena busanya kurang tebel ya. Tebel dan goyang-goyang. Goyang-goyang. Dan benturan. Iya. Kalau untuk dompet, untuk HP cukup gitu. Tapi kegedean HP sama ini. Buat air minum di bawah sini. Bawa bekal makan siang juga bisa di sini, Mas. Bisa. Cuman kurang satu kalau air minum. Biasanya kalau di tas aku kan ada ininya ya. Iya, pinggirnya. Jadi gampang kalau ngambil. Yeah. Jadi itu kalau kalian mau beli harganya kok tak golek ini di internet. Oh, paling ya sekitar 200-an lah mungkin kalau Eiger itu. Saya mau ini jadi ini dia. Saya mau foto-foto.